Sekali lagi tindakan Jokowi mengakibatkan dikatakan Indonesia menjadi kaya secara mendadak, dikatakan kilang di Indonesia menjadi rebutan para CPO negara di luar daripada Indonesia. Adakah ini benar, guys? Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darwin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan kepada semua subscriber yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Hunting Permen Asik. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama pada kali ini, di mana dikatakan tindakan Jokowi ini mengakibatkan Indonesia kaya secara mendadak yang menyebabkan menggegarkan kilang CPO di Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom guys, seperti biasa, kita tonton dulu video ini di hujung sekali baru kita akan bagi sedikit reaction ataupun respon mengenai video ni guys. Apa-apapun kita semak dulu video ni. Ada apa ni guys? Kita sedang riset soal minyak kelapa sawit kerana kami percaya pada 2045 kami bisa memproduksikannya. Menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Nah kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel. Yang kita pakai ada biodiesel, artinya ramah lingkungan. Penting bagaimana pesan presiden, kita kurangin impor sampai tidak sama sekali impor. Kita harus mampu kurangkan impor, guna apa yang ada di Indonesia. Mantap guys. Jom kita tengok. Kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan, dan pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Kita memiliki alternatif-alternatif dan opsi-opsi itu. Kita ingin masuk kepada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan telah bertransformasi menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Namun, tidaklah mudah mewujudkan hal tersebut karena memerlukan kesiapan sejak dini. Dengan menggeber pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan industri, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Jika saja bangsa ini tidak dipimpin oleh seorang negarawan sejati yang berkompeten, sudah dipastikan Indonesia sekarang bernasib seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Sebut saja salah satunya, impor BBM. Selama berpuluh-puluh tahun, impor BBM menjadi salah satu penyebab defisit transaksi berjalan yang cukup parah. Pantas kalau Jokowi marah dan geram, sebab Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah. Untuk itulah, sejak mulai menjabat, Jokowi getol melakukan pembangunan dan industrialisasi, terutama di bidang minyak dan gas. Pemerintah di bawah komando Jokowi pada tahun 2045 nanti berkomitmen tidak akan lagi mengimpor bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM maupun gas.
Keyakinan ini didasarkan akan pengembangan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Dari potensi minyak kelapa sawit yang ada, nantinya sebesar 30% akan diarahkan untuk pangan, dan sisa 70%-nya akan dijadikan etanol, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor minyak fosil lagi. Kelapa sawit yang hanya hidup di negara khatulistiwa menjadi berkat yang harus kita syukuri dan manfaatkan dengan sangat baik untuk kemakmuran bangsa. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia yang telah membuat Eropa tidak dapat menjual minyak bunga mataharinya dikarenakan selisih harga yang sangat jauh. Hal inilah yang membuat Eropa mempersulit bahkan mencegah CPO dari Indonesia masuk ke pasar Eropa dengan berbagai alasan yang sangat terkesan mengada-ngada. Pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari 5 pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia. Keempat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon, yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market. Di sisi lain, percepatan pencapaian net zero emission 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Makanya, peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Indonesia pun akan melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar izin produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektar menjadi 8-10 ton per hektar dalam 10-15 tahun ke depan. Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit. Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis CPO sejak 2008. Program mandatori dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil. Peta jalan atau roadmap industri ini harus dibuat secara baik, termasuk insentif yang bisa diberikan kepada investor. Dengan tumbuhnya industri ini, maka hasil CPO dari perkebunan sawit yang ada bisa diserap dengan baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan selama ini tentang alasan Jokowi ngotot kilang harus selesai. Padahal minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis pada 2030, 7 tahun lagi. Ternyata pemanfaatan kilang tersebut tidak semata-mata untuk mengolah minyak bumi, namun juga sebagai kilang pengolahan bahan bakar nabati dan turunannya atau industri oleochemical. Kilang-kilang inilah yang bila sukses dibangun akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi. Bukan cuma mandiri, tapi berlimpah. Sisanya bisa diekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Sedemikian besarnya potensi sawit akan membuat Uni Eropa kelak semakin kesal dan menyesal karena pernah menolaknya. Mantap, guys. Diperkirakan Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi sebuah negara yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Bukan nombor 10, bukan nombor 20. Kalau kita tengok, Indonesia diperkirakan mempunyai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tengok, untuk memasuki keempat negara yang mempunyai kekuatan ekonomi baru di dunia bukan senang, guys. Mana pada masa kini seperti China, Amerika Syarikat, India dan ada beberapa negara yang lain yang memang base ekonomi dia memang terbaik daripada dulu sampailah pada masa kini. Banyak investor-investor yang memang percayakan kepada negara-negara besar yang sekarang. Tetapi pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah sebuah negara top 4 mempunyai base ekonomi yang terkuat, guys. Untuk merealisasikan impian itu, untuk menjadikan Indonesia salah satu negara di dunia ini yang mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat-sangat kuat, di mana Presiden Jokowi dan menteri-menteri di Indonesia bermula sejak beberapa tahun yang lepas lagi, di mana berusaha untuk menaikkan sumber ekonomi dalam pelbagai aspek di Indonesia. Banyak sekali bahan-bahan semula jadi di Indonesia telah pun di-upgrade daripada semasa ke semasa. Daripada diekspor secara bulat-bulat sampailah fasa dilakukan realisasi. Mungkin ada sesetengah orang di luar sana yang belum tahu
bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara penghasilan biodiesel yang paling-paling besar di dunia. Indonesia pada masa kini, menurut daripada Presiden Jokowi, jika Indonesia mampu untuk menghasilkan ataupun untuk memproduksikan kualiti minyak di dalam negara Indonesia itu sendiri, Indonesia tidak akan mengimport mana-mana sumber ataupun tidak akan mengimport minyak-minyak keluar daripada Indonesia. Jadi Indonesia akan menggunakan apa yang sedia ada di Indonesia, sebab Indonesia mahu menghasilkan satu minyak ataupun satu bahan mentah yang mempunyai kualiti yang sangat-sangat baik kalau dibandingkan dengan apa yang ada di luar daripada Indonesia. Jadi yang baik, segala yang berkualiti itu digunapakai di dalam Indonesia dan selebihnya akan diekspor keluar daripada Indonesia. Itulah kalau kita tengok, tidak mustahil Indonesia akan dapat meningkat secara drastik. Segala CPO-CPO di Indonesia akan meningkat secara drastik dan membawa Indonesia ke top 4, menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia menjelang pada tahun 2045. Adakah kalian semua bersetuju? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.